Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 16 November 2021 maka ba'dal asr kita lanjutkan kajian di Fakultas Program Pengetahuan Ilmu Hadis. Syarah Sahih Al-Bukhari di Kitab At-Tauhid. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-9. Maka sebelum kita masuk kepada hadis nomor 6, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi matan dari hadis yang lampau barakallahu fikum. Fadhol. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمر عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في هجرة عن شرزة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يسمع ذلك فقال فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال أخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمر عن ابن أبي هلال عن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في هجرة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بهم على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يسمع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمر عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه أمه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سارية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فقال فسألوه قال لأنها صفات الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله يحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Shalih, hadatsana bin Wahab, hadatsana Amr an Ibni Abi Hilal, an Abi Dzar Muhammad ibn Abi Rahman, hadatsahu an ummihi Amrah binti Abi Rahman, kanat fi hadri Aisyah zawjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
an aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akara bilan asariya wa kana qaul ashabihi bi salatihi tasimu fil qul wal ahad pada mara jauh ke karudha ikan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala fas'aluhu bi ayyi syai'in isna'u dhalik. Faqala fas'aluhu faqala bi anha sifatur rahman an wa'ana uhibuhu an akra'ahu bi an akra'a biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiru an uhibuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Isma'il haddatsani Malik haddatsana Abdurrahman haddatsani haddatsana Abdullah haddatsani Abdurrahman an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra قل والله أحد ورددها فلما أصبح ذكر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل سورة القرآن. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu qaulillahi tabaraka wa taala qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Maka sekarang kita masuk kepada bab yang lain, bab yang dohirnya kedua. Pentafsiran Asy-Syaikh Al-Bukhari tentang ayat yang berhubungan dengan kitab Tauhid. Telah kami sebutkan di mukaddimah bahwa pembahasan kitab Tauhid di Sahih Al-Bukhari masuk kepada ilmu Tauhid yang tiga. Masuk kepada Al-Asma wa Sifah, masuk kepada Rububiyatillah, dan masuk kepada sifat-sifat Al-Uluhiyah ataupun peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Maka seperti sekarang pembahasan yang akan kita bahas adalah permasalahan al-asma' wa sifat. Maka beristidlal Imam Al-Bukhari dengan ayat ini, Qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Seperti di pembahasan yang lalu di kajian Aqidatu il-imami Muqbil al-Wadi'i, Aqidatu Imami Muqbil Al-Wadi'i, telah disebutkan di kaidah yang pertama bahwa an-nu'mina billah wa bi asma'i wa bi sifatihi mimma wasafallahu an nafsihi wa nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil ahadith as-sahihah, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang Allah sifatkan atas dirinya di Al-Qur'an ataupun di hadis-hadis yang sahih. Maka ini adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa mentasbih dengan makhluknya. Maka di sini di dalam ayat ini pun sama. Qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Maka berdoalah dengan nama Allah atau dengan nama ar-Rahman. Berarti penetapan kita kepada sifat Allah itu mempunyai sifat rahmah, dan Allah itu disembah dari ayat ini. Qul ud'ullah, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah dengan nama Allah. Dan Allah bimakna ma'luh, dia yang disembah di langit dan di bumi. Au ud'ur rahman, atau sebutlah dalam doa kamu ar-Rahman. Di sini
menjadi dua nama bagi Allah. Allah dan juga Ar-Rahman. Dan di kaidah ilmi tauhid al-asma wa sifat, bahwa nama Allah yang agung terdapat padanya, tersirat padanya bidalalah al-mutabaqah kepada makna sifat yang mulia. Maka Allah mempunyai nama di sini Ar-Rahman. Harus kita menetapkan sifat yang berhubungan dengan nama Allah ini. Maknanya Allah namanya Ar-Rahman dan sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Itulah Allah Jalla wa'ala. Dan begitupun Allah, kalimat Allah mustaq min alihah, bermakna yang disembah di langit dan di bumi. Maka Allah itu, He is the one and only dalam penyembahan, salat kita, hidup kita, mati kita, sembelihan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, di surat Al-An'am. Dan juga fasholli li rabbika wanhar, salat kita dan sembelihan kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Maka semua peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Dari mana praktek ini semua? Dari penetapan nama Allah sebagai Allah dan sebagai Ar-Rahman. Kemudian faedah dari ayat ini, adab di saat kita berdoa, dan barang siapa yang ingin doanya dikabulkan, di saat dia berdoa menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan sifat Allah yang kita menginginkan doa itu. Contohnya, kita meminta agar Allah memberikan rizki kepada kita. Maka kita berdoa, dipilih nama yang berhubungan dengan rizki, misalnya Ya Razzaq, sesuai ucapan Allah di surat Az-Zariyat, Innallaha huwa Razzaq dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah itu namanya Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Nah, pakailah itu, ayat ini. Ar-Razzaq, berarti kita gunakan, Qul ud'ullah au ud'ur rahman, ayyama tad'u. Maka setiap kamu berdoa, kapanpun, dimanapun, sebutlah nama Allah. Falahul asma'ul husna, yang mana dia mempunyai nama-nama yang baik, berdoa dengan nama-nama yang baik. Maka kita pilih, kita ingin, di saat berjualan misalnya, wahai Allah, mudahkanlah rizkiku, maka sebelumnya sebutkan asma Allah yang berhubungan dengan ini. Maka berdoalah dengan Ya Razzaq, Ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, seperti itu. Dan telah kami misalkan bagi orang yang ingin meminta ampunan, maka diambil sifat pengampun, Ghafur, Ghafar, maka disebutkan Ya Ghafur, Ya Ghafur, Allahumma gfir dunubi, wahai Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku, seperti itu. Maka ini makna dari ayat Qul ud'ullah au ud'ur rahman ayyama tad'u. Dimanapun kamu berada untuk berdoa, maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Falahul asma'ul husna, maka bagi dia nama-nama yang baik. Dan kalimat falahu, lahu di sini jar majrur, khobar muqaddam, maka al asma'u mubtada muakhar, di ilmi balaghah memberikan faedah ilmi. Di ilmi balaghah memberikan faedah al-hasr. Maknanya hanya untuk Allah saja al-asma al-husna. Nama-nama yang baik yang sesuai dengan sifatnya hanya untuk Allah. Maka di sini kita menetapkan sifat Ar-Rahman karena namanya Ar-Rahman. Dan mempunyai sifat Maha Pengampun karena dia namanya Al-Ghafur. Seperti itu. Maka ini makna yang tersirat dari ayat Allah, bahwa hanya untuk Allah saja al-asma'ul husna. Jika kita katakan, bolehkah seseorang dinamakan dengan Allah? Jawabnya tidak boleh. Karena itu nama khusus untuk Allah. Maka selain itu, ucapan falahul asma'ul husna, bahwa permasalahan nama-nama Allah dia sesuai dengan sifat-sifatnya yang mulia. Berbeda dengan makhluk. Makhluk diberi nama yang baik, misalnya
Sabirun, namanya saja sabar, tetapi akhlaknya tidak penyabar. Akhlaknya mudah marah, sumbu pendek, sedikit masalah meledak. Maka namanya saja yang sabar, tetapi akhlaknya tidak sabar. Adapun nama Allah, apa saja akan sesuai dengan maknanya. Kemudian kita masuk kepada hadis. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Salam haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Zaid ibn Wahab wa Abi Dzabian an Jarir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nas. Hadis yang agung ini dan pendek ini insyaallah di pelajaran yang akan datang wajib dihafal, dan kita akan memberikan aso liman aso. Apa maknanya? Aso, tongkat, untuk yang tidak hafal. Maka Syekh Al-Bukhari di sini berkata, Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Salam. Apa faedah haddatsana? Lafaz at-tasrih memberikan makna Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya. Mana dalil mendengar dari gurunya? Dia rawi yang bukan pendusta. Imam Al-Bukhari ini mengatakan, haddatsana telah meriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Salam. Dan Muhammad ibn Salam barakallahu fikum, dia adalah As-Sulami Maulahum Al-Baikundi. Dan Muhammad ibn Ja'far di sini, Al-Baikundi, dari segi Tobaqoh Minal Asyirah, Tobaqoh yang ke-10. Dan Tobaqoh yang ke-10 sering kita ulang, Kibar Al-Akhirin An Itba' At-Tabi'in. Bahwa gurunya Imam Al-Bukhari kebanyakan di Tobaqoh yang 10, yang mana mereka itu kebanyakan meriwayatkan dari Itba'ut Tabi'in. Yang kebanyakan mereka tidak pernah melihat Tabi'in. Hanya melihat Itba'ut Tabi'in. Seperti melihat Imam Malik, Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Layth Ibn Sa'ad, yang mana mereka Kibar At-Tabi'in. Atau yang setelahnya dari Itba'ut Tabi'in, seperti yang di Tobaqoh ke-8, Imam Asy-Syafi'i, Tobaqoh ke-9, Tobaqoh ke-8 seperti Abdullah bin Mubarak misalnya. Maka Tobaqoh yang ke-10 gurunya Imam Al-Bukhari hanya melihat Itba'ut Tabi'in saja. Dan seperti di Tobaqoh yang ke-10 ini, yang masyhur selain dari gurunya Muhammad ibn Salam adalah Imam Ahmad, satu Tobaqoh. Di Tobaqoh yang ke-10 juga. Juga gurunya Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Bashar, siapa? Bundar. Bukan bulat, tetapi bundar maknanya wasi'ul ilm. Ilmu hadisnya kuat. Dan juga Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustaurad. Nama Syekh Al-Bukhari yang paling aneh dan ganjil. Mudah dihafal. Tidak ada duanya. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustaurad. Dan dikatakan Musaddad adalah lakob, bukan nama. Maka inilah Tobaqoh yang ke-10. Adapun dari segi ilmu jarhi wa ta'dil, Muhammad ibn Salam mahaluh, bagaimana kedudukan dia? Tentunya pembahasan kita di dalam Sahih Al-Bukhari, rawi-rawinya kebanyakan sikoh, atau imam, ataupun saduk, atau do'if, namun datang rawi yang menjadikan mutaba'ah, seperti periwayatan Ismail dari Malik ibni Anas yang merupakan dia itu keponakannya Ismail ibnu Abi Uwais dhaif. Namun kebanyakan Imam Al-Bukhari di sahihnya memberikan mutaba'ah. Alhasil pembahasan rawi-rawi di dalam Sahih Al-Bukhari kebanyakan thiqah ataupun imam. Maka di sini Muhammad ibnu Salam gurunya Imam Al-Bukhari di derajat imam. Dia adalah rawi yang thiqatun sabtun. Thiqah adalah diterima hadisnya, dan sabtun hafalannya sangat kuat. Maka hafalannya hafalan imam. Maka oleh sebab itu diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Tahdhib, Tahdhibut Tahdhib, dinukilkan dari Abu Hatim bahwa berkata Abu Hatim, "Sikotun soduk."
maka sikoh ditambah dengan soduk menandakan bahwa dia di atas derajat sikoh, yakni derajat imam. Dan begitu pun diriwayatkan dari Abu Ismah Sahal Ibnul Mutawakkil, Qultu li Ahmad Ibni Hanbal, hadithni. Maka datang Sahal Ibnul Mutawakkil meminta kepada Imam Ahmad, hadithni, riwayatkan kepada kuhai Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad sebaya dengan Muhammad Ibnu Salam, sama-sama dari keduanya gurunya Imam Al-Bukhari. Dan Sahal Ibnul Mutawakkil pun sama, sederajat dengan Imam Al-Bukhari, dia murid dari Imam Ahmad dan Abdullah Ibnu Salam dalam tabaqoh muridnya. Maka di saat datang Sahal Ibnul Mutawakkil kepada Ahmad Ibnu Hanbal, hadis, berikan aku hadis. Maka ditanya oleh Imam Ahmad, dan ini kebiasaan para ulama, dari mana kamu dan sebagainya. Min aina anta, dikatakan min Bukhara, aku dari Bukhara. Berarti dia sama dengan Imam Al-Bukhari daerahnya. Maka dikatakan alam tasma min Muhammad Ibni Salam ma yakfik. Maka tidaklah kamu mendengar dari Muhammad Ibnu Salam, cukup. Kenapa kamu masih mengambil dari Imam Ahmad? Maka ini adalah pendalilan yang pertama. Muhammad Ibnu Salam mempunyai kedudukan yang besar di kalangan para ulama, bahkan Imam Ahmad pun merekomendasikan. Kamu dari Bukhara cukup ambil dari Muhammad Ibnu Salam. Kenapa harus ke Irak mengambil dari Ahmad? Dan Bukhara adalah sekarang di negara-negara Rusia, pecahan Rusia seperti Tajikistan dan yang lainnya. Yang akhirnya An-An, Uzbekistan, Tajikistan, dan Bukhara berada di sana. Berarti di daerah Rusia. Dan Irak jauh. Maka kenapa kamu datang ke Irak untuk mengambil dari Ahmad bin Hanbal, padahal kamu di Bukhara ada Muhammad Ibnu Salam, yang mana Imam Al-Bukhari dari Bukhara pun menuntut ilmu kepada Muhammad bin Salam. Kenapa kamu tidak mengambil hadis dari Muhammad Ibnu Salam, itu makna. Berarti di sini menunjukkan bahwa Muhammad Ibnu Salam sangat agung kedudukannya di kalangan para ulama, gurunya Imam Al-Bukhari, dan Imam Ahmad pun merekomendasikan, kenapa harus datang ke Irak mengambil ilmu dariku? Cukup. Di Bukhara ada Muhammad Ibnu Salam. Dan menunjukkan juga ucapan Imam Ahmad ini tawadu'nya. Maka para alim ulama seperti itu tawadu'. Dia dimintai hadis, tidak langsung bangga dengan apa yang dia punyai, ditanya. Kamu dari mana datang? Dari negeri Fulan. Kenapa tidak mengambil dari Syekh Fulan yang masyhur di negerimu? Malah datang kepada Ahmad seperti itu. Maka para ulama mutawadhi, di antara mereka tidak saling berbangga-bangga dengan apa yang ada dari mereka. Kemudian diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Salam, haddatsana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah di sini adalah Muhammad Ibnu Khazim. Abu Muawiyah Ad-Dharir. Dan makna Ad-Dharir adalah nocturnal. Apa nocturnal? Bahasa Indonesianya, kalau maghrib itu tidak bisa melihat. Malam tidak bisa melihat. Rabun ayam. Yang jelas, dia dari kecil seperti itu. Dia melihat tetapi samar-samar. Apalagi kalau malam tidak bisa melihat. Dinamakan Ad-Dharir. Al-Kufi. Maka dia dalam keadaan seperti itu waktu kecil. Maka lihat bagaimana perjuangan Muhammad Ibnu Khazim Abu Muawiyah, yang mana dia dalam keadaan masih kecil melihat itu samar-samar. Namun apakah menghalangi pandangannya ini dari menuntut ilmu? Tidak, never ever. Maka semua manusia tidak sempurna, mempunyai kekurangan. Namun semangat yang besar yang ada pada diri Muhammad Ibnu Khazim semenjak kecil, dia dharir. Nocturnal, tidak bisa melihat dengan jelas, tidak menghalangi dia untuk meriwayatkan ilmu hadis dan akhirnya menjadi imam muhadditsin. Maka Muhammad Ibnu Khazim yang di matan disebutkan Abu Muawiyah Ad-Dharir, maka dia derajatnya imam ataupun di atas dari thiqah.
Dan di sini dia mempunyai kelebihan dari periwayatannya dari Al-A'mas. Apa itu kelebihannya? Dia meriwayatkan dari gurunya yang paling banyak periwayatannya. Dan ini kebiasaan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari jika meriwayatkan di dalam sahihnya, dia cari periwayatan guru dari periwayatan murid dari gurunya yang paling banyak periwayatannya. Seperti di sini Abu Muawiyah Ad-Darir meriwayatkan dari Al-A'mas. Maka dia meriwayatkan dari gurunya yang paling banyak periwayatan. Maka di sini lihat di sanad. Setelah kita mempelajari Sarah Baikuniyah, di sanad Abu Muawiyah menyebutkan dari gurunya Al-A'mas dengan apa? An. Dan telah kita ketahui bahwa lafadz an ghairu tasrih. Walakin hal itisol al-isnad, jawabnya na'am la syaqqa wala raiba, bersambung sanadnya. Kenapa? Karena Abu Muawiyah Ad-Darir min athbatin nas, dia murid paling kuat periwayatannya dari Al-A'mas. Sehingga meskipun meriwayatkan dengan an-anah, an-an namun ihtimal dia mendengar dari gurunya. Maka di sini bedanya, kenapa Imam Al-Bukhari dari gurunya Abdullah ibn Salam mengatakan hadatsana, dan Abdullah ibn Salam meriwayatkan dari gurunya Abu Muawiyah Ad-Darir hadatsana. Namun dilihat bagaimana Ad-Darir meriwayatkan dari Al-A'mas dengan an, karena dia min athbatin nas, berarti masuk kepadanya khobar ittisalul isnad dari segi apa di pelajaran Baikuniyah? Hah? An-nas, dari nas al-ulama. Maka di sini Muhammad ibn Khazim derajatnya imam dan dia di tabaqah yang ke-9. Maka pendalilan derajatnya imam terutama di sini sanadnya sangat bersambung karena dia meriwayatkan dari Al-A'mas min athbatin nas. Seperti disebutkan oleh Abu Zur'ah Ad-Dimashqi yang meriwayatkan dari Abu Nu'aim. Siapa Abu Nu'aim? Fadl ibn Dukain imam. Siapa yang takut kepadanya? Imam Ahmad dan Imam Yahya ibn Ma'in. Di saat mengujinya, maka diusir keduanya dari tempatnya, bahkan ditendang. Ingat, tidak ada yang menendang Imam Ahmad kecuali gurunya Abu Nu'aim. Lazima Abu Muawiyah Al-A'mas 20 sana. Seperti inilah kebiasaan para ulama menjadi besar. Maka Abu Muawiyah Ad-Darir kata Abu Nu'aim berkata, aku duduk menuntut ilmu dengan Al-A'mas 20 tahun. Maka waktu yang panjang dan lama, seperti biasa para ulama, mereka di zamannya jika melihat ada guru yang mumpuni ilmunya, maka dia duduk bersamanya berpuluh tahun. Dan faedahnya setelah meninggal nanti gurunya yang besar ini, dia menjadi sumber, narasumber.